Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Kita sering berdoa, mendoakan orang yang kita kasihi, juga berdoa untuk diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa yang biasanya menjadi isi doa kita? Berdoa untuk kesehatan dan juga pergumulan hidup yang sedang dialami. Doa seperti ini tidaklah salah. Namun pada malam ini saya mengajak kita merenung. Apakah kita pernah berdoa agar kita dapat memahami dan mengenal kasih Kristus melampaui pengetahuan yang dimiliki tentang kasih Kristus itu sendiri. Sangat penting bagi kita ataupun orang terkasih untuk memahami dan mengenal kasih Kristus yang melampaui segala akal. Dengan demikian, iman kita berakar kuat dan Kristus sungguh bertata dalam hati kita. Satu hari kelak, jika kita diperhadapkan dengan persoalan yang sangat berat, maka masalah kita tidak sampai mengguncang iman yang sudah berakar kuat ini. Beristirahatlah dengan tenang, karena kasih Kristus melampaui segala akal yang melingkupi kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 16-21. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun Ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga. Terima kasih untuk satu hari lagi yang boleh kami lewati. Tuhan, seringkali kami tidak meresponi apa yang Engkau inginkan dan kami hidup semaunya sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Hari ini kami berdoa agar kami dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu untuk setiap kami. Ajar kami untuk dapat melihat Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Izinkan kami merasa tenang dalam genggaman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.